tentang istilah ini tasawuf lah, ini pergi ke tasawuf sikit, tentang hakikat dan syariat di dalam bertauhid ni. Pertama sekali, hakikat ni keyakinan kita kepada keesaan Allah tadi tu. Itu keyakinan, akidah kita. Ataupun syariat ini adalah mengambil kira sebab-musabab yang diharuskan oleh syarak. Dan dua-dua ini adalah merupakan perintah syarak belaka. Jadi hakikat ni, iaitu kita meyakini, contohnya dalam contohnya hakikat ni di luar. Salah satunya hakikat tentang keesaan Allah pada kudratnya contohnya. Iaitu kita meyakini tidak ada yang maha kuasa melainkan Allah. Memang tak ada lain dah yang maha kuasa yang boleh melakukan sesuatu perkara itu secara independen melainkan Allah saja. Tak ada selain daripada itu. Itu hakikat. Adapun syariat, sebab berkejadian. Allah Ta'ala menjadikan kejadian ini memang hakikatnya dengan kudrat dia. Tak ada kudrat yang lain. Tetapi Allah Ta'ala mengatur alam ini dengan hikmah dia itu, maka dikaitkanlah dengan sebab-musababnya. Sebab-musabab itu bagi syariat. Sebab-musabab tadi itu. Jadi orang yang bertasawuf yang hak, seperti yang disebut oleh Imam Malik, faman jama'a bainahuma faqad tahaqqaqa. Sesiapa yang mengumpulkan antara dua perkara, antara syariat yang zahir dan hakikat yang batin, inilah hak betul jalan dia. Maksudnya, dalam keyakinan hati dia tetap ada keyakinan yang tidak goncang, tidak ragu sedikit pun bahawa tak akan berlaku sesuatu perkara itu melainkan dengan kehendak dia, melainkan dengan kuasa dia. Dia tak akan pandang lagi daripada kudrat yang lain. Tetapi sebagai orang yang hidup atas dunia ini, yang hidup di alam syahadah, yang ada undang-undang sebab-musabab, maka dia ambil kira undang-undang sebab-musabab itu sekadar-kadarnya. Sekadar-kadarnya. Sekadar-kadar yang menjadi perkiraan sebab-musababnya. Sekiranya sebab-musabab itu sudah tidak ada lagi, dia akan balik kepada asal keyakinan bahawa tidak akan berlaku satu perkara itu melainkan dengan kekuasaan dia. Itu antara syariat dan hakikat. Jadi hakikat itu keyakinan kepada hakikat tauhid. Syariat ini ambil kira sebab-musababnya. Bila syariat zahir ini contohnya dalam bab rezeki, contohnya lah, kita yakin bahawa tidak ada yang memberi rezeki melainkan Allah. Itu cabang tauhid afal, cabang tauhid afal. Adapun sebab pada rezeki macam-macam lah. Dia bekerja, kerja pula macam, kerja makan gaji, kerja berniaga, sebab dia, sebab pada rezeki. Tapi hakikat sebenar rezeki itu adalah semata-mata dengan kekuasaan Allah, kehendak dia, kekuasaan dia, ketentuan dia, kurnia dia dan macam-macam lagi lah. Jadi sebab-sebab ni sebab. Orang yang lurus perjalanan dia, dia ada keyakinan tu. Tapi dalam masa yang sama, dia ambil kira sebab-sebab. Biasa dia kat mana? Apabila dia dapat sesuatu, dia mengusahakan sesuatu, dia dapat. Dia tak akan sombong. Sebab apa? Dia balik pada hakikat. Bahawa yang memberi rezeki ni adalah Allah. Sekalipun dia usaha jadi kaya raya, dia tak akan jadi sombong. Kerana dia balik pada hakikat asal. Bahawa semua ini tak akan dapat kecuali dikurniakan oleh Allah. Kemudian kalau dia berusaha, tak dapat. Cakap nak cari, tak dapat. Dia tak akan kecewa. Dia tak akan putus asa. Sebab apa? Dia balik berdasar bahawa tidak mengurniakan ini melainkan. Itu antara hakikat dan syariat. Dan kemudian dia cari sebab-musabab. Tiba-tiba, tak ada dah nampak sebab-musabab. Dia tetap tenang. Dia tetap tenteram. Kenapa? Kerana balik kepada keyakinan asal bahawa tak akan berlaku satu perkara itu melainkan dengan kekuasaan Allah. Berbeza dengan orang yang tak ada hakikat, bila dia hilang sebab-sebab, dengan dia pun hilang. Dia hilang pedoman. Tak ada hakikat ni, bila tak ada sebab-sebab, dia hilang pedoman. Akhir sekali ambil jalan sikap. Terjunggaung lah, bunuh diri lah, lampau barang-barang macam-macam. Atau orang hilang pedoman. Kemudian selagi yang khusus sikit dalam bab syariat hakikat, ada sesetengah orang yang Allah Ta'ala kurniakan jazbah. Ini saya sebut yang kaya tambah panjang tangan lah sebab dia rasa kurang sesuai. Orang yang Allah Ta'ala kurniakan jazbah sehingga keyakinan dia tak ada hakikat tu menjadi terlalu kuat sehingga memadamkan kewarasan akal dia ni. Ada kalanya orang ni dia bertindak pelik sikit, tak ikut undang-undang sebab-sebab. Ini pada dia tak apa, pada orang ramai dah boleh ikut. Orang ramai jangan ikut pesan dia ni. Contohnya, bila Allah Ta'ala beri dia keyakinan bahawa kalau Allah Ta'ala kehendaki, kata hari aku boleh berjalan. Dia bagi keyakinan.
semata-mata kuasa Allah. Dan dia berjalan. Dan boleh jadi, jadi yang boleh. Orang lain jangan ikut. Ha, sebab bukan kelah dia. Orang Allah Ta'ala beri keyakinan yang bulat macam ini, maka banyaklah perkara yang aneh berlaku pada dia. Tapi orang yang kelah dia lah. Jadi kalau kita ikut dia, dia tak boleh nak ikut pasal dia tu. Dia mendapat keyakinan bahawa rezeki ini daripada Allah Ta'ala ke mana-mana pun. Sehingga terlalu kuat keyakinan dia tu, sehingga dia terpadang sebab musabab. Tak ambil kira dah sebab musabab. Sehingga dia jangan dah buat berkabar dia. Jangan ikut biasanya. Sebab kita bukan kelah dia. Tapi dia tu, duduk kelah dia tu tak apalah. Dan kita akan tengok banyak rezeki-rezeki yang aneh yang akan dapat ke dia nanti. Itu bagi jazbah. Tapi itu untuk orang yang mengalami keadaan tu macam tu. Ya. Pada dia luruh. Pada kita salah ikut cara dia tu. Itulah beberapa perkara tentang syariat dan hakikat. Itu saja, kan? Wallahu subhanahu wa ta'ala alam.